Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya teman-teman, ini pagi hari sekitar jam setengah enam, mau jam enam ya. Ini aku hari ini mau rencananya mau pruning pohon anggur aku yang udah gondrong. Aku juga belum ngasih makan ayam. Ini bawahnya pohon anggur itu ada kangkung sama daun ketela rambat ya, yang setiap hari aku masak. Yang sebelah sana itu setiap hari aku masak itu ambil di situ, dan ini berserakan belum dirapiin. Ini daun mint dan itu tomat. Alhamdulillah subur ya, walaupun berantakan. Dan itu ayamku. Ini aku mau pruning pohon anggur karena udah kemana-mana ya ini akarnya, daunnya ini. Ini masalahnya musim hujan, jadinya takut banyak nyamuk. Dan ini pohon apel India ya. Ini sebenarnya banyak bunganya tapi belum ada buahnya. Dan aku mau pruning sekarang.
Alhamdulillah udah selesai. Walaupun kurang sempurna. Seperti ini ya teman-teman. Udah lumayan mataharinya bisa masuk ke sini. Ini daun pepaya pada jatuh ya. Nanti ini biar dibersihkan mbaknya. Seperti ini ya kelihatan buahnya. Sebenarnya tadi ada yang kepotong beberapa karena rimbun jadinya nggak tahu, nggak kelihatan ya. Yang sini ini masih kecil-kecil, nggak seperti yang sebelah sana ya. Ya tadi yang sebelah sini itu banyak yang kepotong, ya nggak terlalu banyak ya, tapi lumayan kalau misalkan besar-besar apalagi ya, wah mantap. Sayangnya ini kecil, tapi nggak apa-apa, kita syukuri aja diberikan nikmat yang luar biasa. Aduh. Dan sebelah sana ini lihat, ini belum pada besar ya, tapi kalau besar pun nggak sebesar ya, kira-kira lebih besar sedikit lah. Lihat ini udah pada matang ya, sebesar gini ya. Enggak aku potong dulu. Bismillah. Jatuh ya teman-teman, anggur mini ini namanya ya. Enggak tahu ini, ya Allah, kecil-kecil ini matang tapi lainnya pada busuk. Kalau matang sebesar ini, lihat ini pada busuk ya. Tapi rasanya juga kayak anggur ya walaupun seperti ini. Kita isikin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak busuk ini aku pilihin. Ya teman-teman, kecil banget ini. Bismillah. Manis. Ini pada busuk yang lain. Kita buang aja. Alhamdulillah ya. Nanti kelengkengku sana sama apukat sana juga mau aku pruning ya. Masalahnya itu rimbun sekali, daunnya itu sampai pohonnya itu sampai doyong ya. Nanti aku takutnya kalau ada angin bisa ambruk kebanyakan daun. Dan ini ikanku tadi udah dikasih makan ya, tinggal sedikit. Padahal ini dulunya pertama kali aku masukin sini 200 pada mati. Masalahnya enggak tahu apa caranya ya. Ini bagian enggak dikasih saringan, harusnya dikasih saringan. Suamiku enggak terlalu anu ya, dibiarin aja. Ini lihat teman-teman kotornya, harusnya dikasih saringan. Besok aku insyaallah mau beli ember yang ada bolongannya itu ya, biar enggak seperti ini. Kasihan ikannya, dikasih filter. Nanti kalau aku ke pasar, dan ini pohon anggur saya yang kemarin di kasih bibit sama Pak Tukangku ya. Alhamdulillah kelihatannya ada tanda-tanda kehidupan ini. Alhamdulillah bersyukur sekali ya. Tapi ini pada numbu, ini dibuang aja. Ini yang aku pakai kan yang atas, nanti nggak fokus sama yang atas ya kalau dibiarin numbu. Semoga aja bisa besar sampai ke atas. Insya Allah nanti kalau ini besar dibawa ke atas juga separah-parah. Berantakan itu, nanti biar diberesin sama mbak. Alhamdulillah tadi udah masak nasi, masak jamu. Lauknya juga udah tinggal nyiapin, juga udah ngasih makan ayam ya barusan tadi. Alhamdulillah tadi hujannya seger banget, tadi malam hujan, jadinya paginya ini seger banget ya. Burung-burungnya pada terbang tuh, gak kelihatan. Upaya aku tambah tinggi ya, tapi alhamdulillah buahnya juga masih banyak. Kemarin juga udah panen lagi, dibawa ke mbahnya anak-anak.
seperti ini penampakannya. Alhamdulillah udah mataharinya lumayan udah bisa masuk. Sekian dulu ya teman-teman, itulah kegiatanku di pagi hari, bangun tidur, sholat subuh, terus masak nasi, masak jamu, dan nyiapin sarapan, ngasih makan ayam ibu rumah tangga. Sekian dulu. Oh ya, jangan lupa lihat video saya dan jangan bosan ya, di subscribe, share, comment, and like. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat pagi dan jumpa lagi besok. Dadah. Assalamualaikum.